pengungsi kabilah. Mau ke mana, Pak? Ya Allah. Apa itu dibawa ikan asin? Iya, iya. Soalnya kita ada kuliah, guys. Bikin nguli. Pengulian antar barang begini. Ini namanya PHD. Mau ke mana? Pengungsi. Orang hilang ini, nah, enggak tahu mau ke mana. Dadah. Dari kodong memulung. Jadi dia dapat bantal, dapat selimut. Jaketnya dapat mi jaket. Jadi landlordnya tidak siapkan bantal, tidak siapkan selimut. Jadi terpaksa pergi memulung. Balik-balik ketawa, siapa-siapa dulu fans di Makassar. Mau ke mana? Wih, salah. Sini. Temani dulu. Aku kirimkan kau iya. Unboxing dulu kuponnya perantau. Kira-kira apa isinya, guys? Mana ikan asin ya? Itu ikan asin, nggak perbaikin begini. Oh, ngebongkar ke memang? Ngebongkar ya. Eh, coba kau bongkar. Saya mau tunjukkan sama orang. Ih, mau. Oh iya bener, nggak usah nih. Nanti saya bongkar di rumah. Terus? Ikan asin ya. Ini ikan asin. Oleh-olehnya ikan asin, guys. Ini mantap. Dibawa ke lebang bantal itu saja ambil space. Padahal aku bilang ada di bantal di rumah. Guling, kita buat dari jupe. Itu saya buat bagusnya guling. Dan bertanya, ini ikan disco. Begini Jimu bawa. Mana markisannya? Ini markisannya ini kan. Aku sebut nama bos. Apa ini? Panci. Panci kan? Ada mentek lagi dah bawa. Ada padahal murah je mentek di sini. Bawa lalu Milo. Nah, ini dia. Baru Richard. Itu boleh dibuka dong. Begini Jimu bawa. Ya, terus ini. Itu yang ambil space itu bantal guling. Enggak tanya-tanya, tunggu dulu. Iya, karena kebetulan hari. Cantiknya lalu segulingku lah. Enggak kempes-kempes. Lalu atau? Hah? Entah mana lagi, jangan-jangan. Cari perlu dupe. Enak jadi sambal par. Belum pernah jadi sambal par. Terus, apa yang kau coba? Cumi sama cakalang. Mana cuminya? Cakalangnya? Habis sih. Karantina. Ini padahal mau beda, anu review. Ayo, nggak suka ini. Ih, nah bukan jibur yang mereka sih nonton. Ini nggak mau dikasih review. Jadi guys, ini oleh-olehnya Jabal katanya. Dan saya sudah baku tak geng. Minta 10, cuma dibawakan 3. Main internasional.
begitu Ji. Masuk ke kulkas kan? Tapi waktu karantina itu udah masuk ke kulkas dan ada juga saya titip sama Oli ya. Berapa berikan ke Oli? Nggak tanya kok. 10. Ada sama Mas Denny 3. Mana? Hah? Ya, paling kau jadi nanti minta di kosku. Iya. Awas kok. Kusembunyi nanti makananku. Atau kau catering sama saya, bayar nih saya £400 per bulan. Wih. Tada. Ini sambal paru guys, karena satu-satunya daging yang gak ada di UK adalah sambal paru. Paru. Masya Allah, ini udah saya nantikan jauh-jauh hari. Apalagi yang kamu bawa? Deh, bawa lalin lebih banyak, aku bilang banyaknya ini. Banyak ini. Buat karantina ini. Ya. Bermanfaat di karantina. Bermanfaat dong. Apalagi yang bawa? Ini. This is it. Oke. Okay. Kopi. Nah, gimana untuk bosmu? Untuk bos ada di kopi terani. Iya, yang asli itu? Yang bekas yang apa itu lagi? Kopi terani di sini. Ini spesial ini. Ini bisa jadi alat masak. Inilah guys. Setelah jalan kaki sekitar 30 menit dari rumah Pak Bambang sampai ke sini. Akhirnya sampailah dia di sini. Ini kopi supervisor. Salah satunya. Yeah. Oke, okay, apa lagi? Kita dibawain ikan asin dari Makassar. Oh, ikan asin ini kayaknya selayar. Sama anak sultan dari Makassar. Oke, okay. Sultan Goa. Selayar. Ikannya apa ya? Ikan teri. Terus apa lagi? Coba buka. Ini ada bacaannya ini untuk kok. Kenapa pakai Tesco? Enggak, itu kan dari rumah. Gak apa-apa. Oh, ini punya Poki. Ini punya Poki. Yeah. Ini punya aku. Dia udah bagi. Ini, jangan kelihatan lagi, nanti Tesco-nya kelihatan lagi. Dia udah bagi-bagi soalnya. Jadi kita dapat yang kelima. Masya Allah. Ini pakai mangga. Apa? Sambal mangga. Kenapa ikan asin ini gak bau ya? Karena dikasih itu. Dikasih kopi. Kasih kopi. Harta karun. Ini enaknya cuma, apain? Cuma dua kali masak yang ini. Enaknya diapain ini? Ini dicuci bersih, terus digoreng. Kayaknya dia nggak terlalu asin sih, Mak. Iya. Coba dulu. Dicuci bersih aja, nggak usah direndam-rendam, terus dipotong-potong, digoreng. Sambal. Sambal. Kalau kami ini biasa pakai asam. Masa asam diapain? Asam baru ditumis pakai bawang doang. Enak biasa. Sambal ini enak banget, ya Allah, ya Allah. Lumayan lah ya, mengobati rindu. Aduh, memang asam. Nyam. Sama nasi hangat. Tolong bilangin sama yang. Yang bawa sedikit ya, emang dia. Dia bawa koper banyak, tapi ikan asinnya cuma sedikit. Tahu nggak apa isi kopernya? Bantal. Bawa guling. Bawa guling. Kenapa ikan asin nggak masukin di guling? Tapi banyak. Makasih, orang Makassar. Oke. Sehila dulu sama orang Makassar. Makasih orang Makassar. Namanya ya. Hei, namanya disebut. Oh ya. Siapa namanya? Jabal. Jabal Abdul Jabal. Muhammad Jabal An-Nur. Muhammad Jabal An-Nur. Orang Selayar, Bugis. PhD jurusan PhD Tisol. PhD Tisol angkatan 2021. Oke. Terima kasih. Bisa datang lagi ya, bawa lagi.